Di akhir tahun 2021 ini, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpo PP Kota Jambi menggelar tes urin bagi seluruh anggota Satpo PP Kota Jambi. Tes urin ini juga merupakan salah satu asesmen bagi para pegawai tidak tetap atau PTT untuk melanjutkan kontrak kerja di tahun 2022 mendatang, serta menciptakan Kota Jambi bersinar atau bersih dari narkoba. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpo PP Kota Jambi menggelar tes urin narkoba pada Kamis pagi. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi pada akhir tahun, di mana kegiatan ini juga menjadi salah satu syarat perpanjangan kontrak bagi pegawai tidak tetap atau PTT, serta menciptakan kota bersinar atau bersih narkoba. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Mustari Afandi menuturkan, hampir 98% atau sekitar 260 orang anggotanya telah dilakukan tes urin. Dirinya juga menjelaskan kegiatan tersebut merupakan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang P4GN yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Jambi dan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi. Sementara untuk hasil tes urin narkoba tersebut akan keluar pada Jumat 31 Desember mendatang. Nantinya apabila didapat ada anggota yang positif narkoba, maka akan dilakukan pengembangan kasus dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pelaksanaan tes narkoba di Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu melaksanakan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang P4GN dan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang penyalahgunaan peredaran narkoba di Kota Jambi, di mana salah satu ujung tombak penegak peraturan daerah itu adalah Satpol PP. Kami memang rutin di akhir tahun untuk menunjukkan yang pertama bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi ini adalah anggota-anggota yang bersinar, yaitu bersih dari narkoba. Yang kedua, kita juga ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwasanya dalam menegakkan aturan, anggota Satpol PP ini memang terlepas dari penyalahgunaan narkoba. Dari jumlah anggota Satpol PP yang sudah melaksanakan tes urin ini kurang lebih 98%, karena masih ada beberapa yang masih dalam bertugas di penjagaan. Mustari juga menjelaskan bahwa pelaksanaan tes urin tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para anggota Satpol PP Kota Jambi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi seluruh OPD di lingkup Kota Jambi agar dapat menuju Kota Jambi bersinar. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.